Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Les Gumelang, kita sekarang berada di Jalan Ijen mau menuju ke Kasin melewati jalan pintas, yaitu melewati Jalan Bareng Tengah. Bagaimana suasana situasi yang ada di Jalan Bareng Tengah menuju Kasin? Oke bos, simak terus video Let's Go Malang. Oke bos, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga hidupnya bahagia dan selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jalan Bareng Tengah ini adalah jalur alternatif dari Jalan Ijen menuju Kasin, atau dari arah sebaliknya, yaitu dari Kasin menuju Jalan Ijen. Ini jalur santai bos, jalur perkampungan. Walaupun pada saat-saat tertentu ramai lalu lalang kendaraan di sini, tetapi perjalanan di sini masih relatif normal dan lancar. Inilah dulur-dulur Let's Go Malang, suasana perkampungan kota Malang yang ada di Jalan Bareng Tengah. Perkampungannya cukup padat penduduk, tetapi walaupun begitu perkampungannya terlihat bersih, tertib, dan aman. Bagi dulur-dulur Les Go Malang yang sudah bosan dengan kemacetan yang ada di kota Malang, bisa melewati jalur alternatif ini. Sekaligus kita bisa menikmati suasana perkampungan kota Malang yang ada di Jalan Bareng Tengah ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian dulur-dulur Les Go Malang,
perjalanan kita melewati jalur alternatif, yaitu dari Jalan Ijen menuju ke Kasin, Kota Malang. Oke, dulur-dulur, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, matur suwun, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.